Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview tempat wisata yang masih ada di sekitar Kota Ngawi ya guys, karena sudah lama beberapa bulan ini kita tidak pernah mereview tempat wisata. Kali ini kita akan mereview yang dekat-dekat aja, yaitu di tempat wisata Waduk Pondok. Lokasinya itu sangat dekat sekali dengan Kota Ngawi, sekitar 30 menit sudah sampai ke tempatnya ya guys. Untuk kalian yang sudah pernah ke sini pasti sudah paham betul apa aja yang ada di sini. Selain pemandangannya, juga bisa jadikan tempat untuk memancing ya guys. Sampai itu juga ada kuliner ikan patin yang juga masih ada di sekitar Waduk Pondok ini, dan harganya sangat murah dan terjangkau. Waduk Pondok ini lokasinya berada di Kecamatan Bingin dan masuk dalam Kabupaten Ngawi ya guys. Sebenarnya selain Waduk Pondok juga masih banyak di Kota Ngawi ini waduk yang lain, dan juga tak kalah indahnya dengan suasana di Waduk Pondok ini guys. Di Waduk Pondok ini banyak sekali tempat-tempat khusus untuk memancing, karena di sini banyak sekali ikan-ikannya guys. Kalau hanya untuk menikmati suasana atau pemandangan di sini, kita tidak dipungut biaya atau gratis. Enak kan guys? Ayo untuk kalian yang belum kesini, kapan kalian kesini? Karena pemandangan di sini sangat keren banget guys, dan cocok untuk kalian yang suka berfoto-foto. Pokoknya nggak rugi kalau kalian mau menikmati keindahan Waduk Pondok di Ngawi ini, apalagi untuk suasana di sore hari. Keren kan guys pemandangannya? Jangan lupa ya untuk kalian belum kesini, datang kesini menikmati keindahan Waduk Pondok ini. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.